Batu Bungur Tanjung Bintang. Apa yang minat bisa berkunjung di kolom komentar ya. Ini batunya. Kameranya ke ngeblur teman-teman. Kameranya. Coba kasih cahaya ya. Cahaya. Yang berminat bisa di kolom komentar. Banyak-banyak kayak gini teman-teman. Koleksi saya ini sudah lama. Yang jarang saya pakai sih kalau ini. Dan kalau kondang-kondangan aja saya pakai. Kondangan atau kemana jalan sama istri saya pakai. Kalau sehari enggak. Ya, Tanjung Bintang ya. Bisa kunjungi di kolom komentar. Di komentar, minta nomor WA, aku kasih nomor WA. Terundingnya di WA ya. Sudah termasuk tua ya teman-teman. Sudah tua ini. Ini udah klik. Yang minat ya, kunjungi di kolom komentar ya. Oke. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya. Untuk berapa minggu ini saya nggak bolang batu teman-teman. Nggak bolang batu ke Tanjung Bintang, nggak bolang batu di rumah, di kampung sendiri. Kenapa? Kemarin coba, Selasa kemarin coba bolang lah. Saya lihat sungainya, waduh, batunya nggak nampak, jadi ya bolang bambu cuncungnya. Jadi kalau ada batunya sebenarnya mau dua-duanya bolang batu sama bolang bambu unik, karena kan di sungai kan juga ada pohon-pohon bambu banyak. Bambu rencananya buat bonsai teman-teman. Oke teman-teman, kalau berminat ya kunjungi di kolom komentar ya. Batu Bungur Tanjung Bintang ini lumayan gede sih teman-teman, lumayan gede ini. Setelah dipakai di jari. Oke, coba aku pakai ya, coba ya. Ada megangan teman-teman tripodnya di rumah.
Aku coba pas kalau buat saya tuh. Nggak kecil banget ya. Sedeng lah. Kantoran, orang kantoran cocok ini. Mau mantap lagi ganti ban. Nah, saya ya ekonomi ke bawah dan lebih di bawah, jadi cuman sanggup beli ban kayak gini, teman-teman. Sebenarnya ya apa ya? Eman-eman lah kasih ban kayak gini, terlalu ini kurang bagus. Kalau bannya lebih mantap lagi yang bagus. Biasanya dari ekonomi bawah dan lebih bawah lagi dan yang terbawah. Jadi teman-teman kalau minat bisa di kolom komentar ya, begini lambannya adanya. Tapi kalau udah dibeli teman-teman, terserah mereka timbun juga nggak apa-apa, karena udah menjadi hak milik Anda. Kolom komentar. Saya nampakin muka dulu teman-teman, dikira nanti saya ngambil gambar orang lagi ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya, supaya channel saya berkembang tanpa apalah artinya saya tanpa kalian. Juga ada juga kalian batu-batu akik di sini teman-teman yang ke bawah. Saya nggak pakai leontin teman, ketinggalan di rumah tadi pagi berangkat. Tidur saya lepas berangkat, malah ketinggalan di rumah. Kalau ini memang kadang saya taruh tas sih, saya kasih tempat saya taruh tas. Oke teman-teman ya, yang minat boleh kunjungi di kolom komentar. Oke, selamat malam.